Madura. Misi ya Miss. Miss Dede Iyalu telah kedatangan, namanya Ramada Pustaka, ATB Pustaka. Silakan membaca dengan tertib. Sekolah ini namanya Madrasah Ibtidaiyah Dede Iyalu, yang satu-satunya Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Kecamatan Alu. Jadi sekolah ini berdiri sejak tahun 1970. Siswa sekarang Pak 141. Kelas 1 sampai 6. 1 sampai 6. Kemudian ada kelas jauhnya itu Pak. Membaca seperti Bapak yang bawa ke sini nih Pak, alhamdulillah kita respon dengan baik karena ini adalah wujud anak-anak. Biasanya kalau ada buku datang, biasa ada penjual buku datang itu seperti pasar buku itu, ya, anak-anak itu selalu giat untuk membeli Pak. Jadi kalau yang seperti ini membacanya, apalagi buku-buku cerita banyak diminati anak-anak yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Terus sana Pak, di sini ada perpustakaan? Sebenarnya tidak ada perpustakaan untuk istilahnya, buku banyak tapi gedung perpustakaannya tidak ada Pak.